Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Besibu Isyong. Mari mengenal beberapa jenis buah-buahan yang terkenal di negeri Sabah. Sabah mempunyai pelbagai jenis buah-buahan dan ia sememangnya menjadi salah satu tarikan kepada para pelancong yang datang ke Sabah untuk merasai buah-buahan tempatan negeri Sabah yang jarang terdapat di negeri lain dalam Malaysia. Buah bambangan atau juga dikenali dengan nama saintifiknya Mangifera pajang merupakan salah satu makanan atau buah-buahan tempatan negeri Sabah. Buah bambangan juga dikenali sebagai Manggelia, Wild Mango dan dikategorikan dalam keluarga mangga. Buah bambangan mempunyai rupa bentuk seperti mangga namun saiznya adalah lebih besar berbanding mangga dan beratnya juga boleh mencecah sehingga 3 hingga 4 kilo sebiji. Selain itu kulitnya juga lebih tebal berbanding buah mangga biasa. Biasanya buah bambangan mempunyai bau yang sangat harum dan isinya juga sangat sedap bukan begitu sahaja ataupun dibuat jeruk. Di Sabah, buah bambangan banyak digunakan untuk membuat jeruk seperti jeruk bambangan atau dikenali sebagai tonsum bambangan. Buah bambangan juga dikatakan mempunyai kelebihan dari segi kesihatan yang mana ia dikatakan mampu untuk membunuh sel kanser payudara. Salad adalah sejenis buah-buahan yang tergolong dalam keluarga sawit. Buah salad sangat popular di kalangan masyarakat di Sabah dan buah ini juga banyak dijual di pasar besar atau pasar tangguh di seluruh negeri Sabah. Kulit buah salad adalah sedikit keras dan tajam. Oleh itu untuk membuka kulit buah salad, ia akan dikupas dari ujungnya yang lebih lembut. Rasa buah salad adalah sangat manis dan biasanya buah salad mempunyai 3 ulat isi di dalamnya yang mana 2 daripadanya bersaiz lebih besar berbanding 1 ulas lagi. Terdapat beberapa jenis buah salad yang terdapat di Sabah dan yang paling popular di kalangan masyarakat Sabah adalah buah salad madu kerana isinya yang agak manis dan merupakan buah yang paling banyak terdapat di Sabah terutamanya di daerah Sandakan. Buah salad juga dikatakan mempunyai beberapa kelebihan untuk kesihatan orang yang memakannya. Antara kelebihan buah salad adalah seperti dapat menjaga kesihatan mata sesuai untuk taip dan dapat mencegah kanser. Buah tarap adalah salah satu buah tempatan negeri Sabah yang sangat terkenal. Buah tarap mempunyai rasa yang cukup sedap dan mudah tumbuh dan hidup dengan subur di Sabah yang beriklim tropika. Buah tarap mempunyai rupa bentuk bulat dan beratnya boleh sampai 1 kg. Biasanya buah tarap yang masih muda mempunyai kulit yang berwarna hijau pekat manakala buah tarap yang sudah masak pula akan mempunyai kulit yang berwarna hijau kekuningan dan sangat mudah untuk dikobek untuk diambil esinya. Sesetengah masyarakat mengatakan buah tarap mempunyai bentuk seperti cempedak dan nangka, namun ia tetap mempunyai perbezaan dari segi rupa bentuk yang mana buah tarap mempunyai bentuk yang lebih bulat dan isinya juga lebih kecil berbanding cempedak dan nangka. Dari segi warna isi juga mempunyai perbezaan yang mana warna isi buah tarap berwarna putih susu, manakala cempedak dan nangka lebih kepada warna kuning. Buah tarap biasanya dituai ketika buah itu masih lagi keras. Ini adalah bagi mengelakkan buah tarap tersebut terlebih masak di pokok yang boleh menyebabkan buah itu jatuh sendiri ke tanah dan pecah. Bundu atau belunuk adalah satu lagi buah eksotik yang hanya ditemui ketika musim buah, kebanyakannya di pantai barat dan pedalaman Sabah dengan pokok biasanya berbuah serentak dengan pokok buah bambangan dan buah eksotik lain. Pokok bundu jarang berbuah tetapi biasanya ia berbuah serentak dengan buah lain seperti bambangan. Rasanya masam manis dan biasanya dimakan begitu saja. Namun perlu berhati-hati menghiris isinya jangan sampai terkena biji nanti bunduan. Bunduan bagi masyarakat dusun bermaksud ditimpa penyakit seperti kudis atau timbuluan di badan selepas memakan buah berkenaan jika terhiris bijinya yang bergetar. Namun ia biasanya hanya menimpa mereka yang dipercayai kurang antibodi.
Pundu dikenali sebagai binjai di semenanjung, tetapi biasanya rasa buah berkenaan di Sabah lebih manis dan mempunyai pelbagai jenis atau varieti seperti bujuk dan bulat dengan warna kehijauan atau coklat. Asam arwi-arwi atau disebut juga asam aurang memang terkenal di Sabah, Sarawak dan Brunei. Di Sarawak ia lebih popular dengan nama buah kendung atau kendung. Di Indonesia ia lebih terkenal dengan nama asam kandis atau nama saintifiknya Gardenia parvifolia. Pokok asam arwi-arwi yang seakan pokok manggis ini boleh mencapai 10 hingga 20 meter tinggi dan mempunyai kanopi yang padat. Bunganya kecil berwarna merah dan buah kecil berbentuk bulat, berwarna hijau semasa muda dan bertukar menjadi merah cerah atau merah keungguan apabila matang. Isi berwarna putih dan rasanya masam-masam manis dan rucus. Kebiasaannya, isinya boleh dimakan segar dan dibuat jus manakala kulit buah yang matang boleh dijadikan asam untuk masakan setelah dikeringkan seperti menggunakan asam keping. Dipercayai, buah ini juga boleh dibuati ubat bagi merawat demam. Buah direndamkan dalam air suam, suam panas kemudian minum air tersebut. Rasanya sedap sedikit berbanding asam keping.